tes, oke suara saya sudah terdengar ya teman-teman ya, yang di daring ya, terdengar pak, oke ini baru baru saja di setting ya, ini ada beberapa teman kalian yang hadir di kelas satu dua tiga empat lima enam tujuh kurang satu lagi ya harusnya ya. Oke, silakan bisa disiapkan laptopnya dulu teman-teman. Kalau nanti suara saya hilang, untuk yang daring mohon konfirmasi ya. Bisa raise hand atau di chat ya. Silakan teman-teman yang hadir di kelas. Absensinya Mas Kismu bikin kertas, kemudian tulis nama, name, dan tanda tangan ya. Atau nanti pakai QR Code. Kita nanti pakai QR Code. Saya coba tampilkan dulu QR Code-nya. Sambil teman-teman mempersiapkan laptopnya ya, yang di rumah juga, Teng si master enggak pak? Teng pundi pak? QR code absen. Perkuliahan. Terus. Jadwal mengajar. alex input kehadiran mahasiswa nggak pak qr code <guruh> baru pertama nyoba ini pak yep. sudah sudah dibuka home tab baru oh enggak Baik, Pak. Oh. Mm -mm. oh, lewat HP saya dulu, Pak. Dosennya dulu, Pak Tinggi. <laughs> Hmm. Yang ini, Pak. Oh, ini. Oh. Oh, siap. Hmm. Oh, oke. Okay. Ke Baik. Ya, matok noon Pak Alex. Wah, harus link sendiri ternyata <laughs> Ya, teman-teman kita absen dulu ya di uh, QR code. Silakan di-scan lewat HP-nya ya. Yang daring juga bisa menycan lewat HP masing-masing. Ingat uh, kalau teman-teman nggak scan nggak terabsen berarti ya. Silakan. Ini sudah ada beberapa yang masuk nama-namanya ya. Ini yang sudah masuk. Eh, kegeser ini nih. Saya pakai besar, Yang belakang itu bisa juga, Mas. Nah, oke, okay. tiga yang sudah absen. Pesertanya lima puluh satu, ya. Oke, okay, kurang delapan orang lagi. Ini yang hadir di Zoom ada 48 ya. Yang hadir daring ini ada tujuh orang. Berarti, oh ada Pak Alex juga. <laughs> 47. Oh, ini device-nya juga banyak, ini ada empat ini device-nya. 44. Oke teman-teman kurang enam orang ya yang belum absen kita lanjutkan lagi nanti di akhir saya akan tunjukkan lagi absensinya ya baik kita akan masuk ke materi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita akan melanjutkan materi integrasi numerik yang telah kita bahas beberapa minggu lalu ya. Jadi untuk outline-nya pendahuluan kita sudah belajar bagaimana kemudian dalam permasalahan teknis, dalam permasalahan engineering integrasi itu banyak dipakai ya. Bahkan sekarang saya bikin paper ini teman-teman ya. Salah satu permintaan dari reviewernya, jadi paper saya itu direview untuk menambahkan fitur dosis teman-teman ya. Jadi saya membuat bersama mahasiswa tugas akhir membuat sensor UV yang mengukur UV matahari dan mengubahnya ke indeks UV. Jadi indeks UV itu nilainya dari 0 sampai 11 teman-teman. Semakin tinggi indeks UV-nya, semakin bahaya ke kulit. Itulah kenapa ada kanker kulit, kemudian penyakit penyakit kulit lainnya itu disebabkan oleh UV. Nah, ternyata reviewer itu nggak puas gitu, hanya menampilkan indeks UV-nya saja harus juga menampilkan dosis, teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Bisa tahu dosis UV-nya itu berapa ya. Nah, sementara dosis itu kita nggak nggak bisa hitung secara langsung ya. Dosisnya itu dalam satuan milijoule per sentimeter kuadrat. Nah, yang kita dapatkan itu adalah energi, teman-teman ya, energi. Nah, jadi supaya bisa ketemu dosisnya, dosis UV-nya, dalam satuan mili joule per sentimeter kuadrat itu harus dikalikan waktu. Dikalikan waktu, ya, kemudian dibagi dengan luasan. Nah, baru ketemu, ketemu dosisnya. Nah, padahal fungsi energinya ini tidak stagnan, teman-teman. Ya, UV yang dari matahari itu bisa dipengaruhi oleh awan dan sebagainya, sehingga naik turun. Sehingga nanti bentuknya kita harus integral, teman-teman. Ya, nah, jadi bisa jadi seperti itu dan ini adalah energinya. Di mana kalau energi cahaya kan E sama dengan Hc per lambda ya. Jadi semakin kecil lambdanya, energinya semakin besar. Nah, kemudian ini adalah waktunya. Nah, dosisnya itu kita bisa tahu luasan di bawah kurvanya ini, teman-teman ya. Nah, ini saya masih belajar bagaimana kemudian mengkodingkannya ke Arduino ya, menggunakan eh, Teknik metode trapesium yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, ini salah satu aplikasinya dan sekarang juga saya kerjakan. Kemudian minggu lalu kita telah belajar metode pias ya atau strip. Ada berapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Ada tiga ya. Apa saja? Persegi panjang atau segi empat ya, segi empat. Kemudian apa lagi? Yang daring? Kita minggu lalu belajar apa saja? Ada tiga metode piasnya. Trapesium, Pak. Ya, silakan. Trapesium. Trapesium, oke. Yang ketiga? Titik tengah, bukan, Pak. Oke, titik tengah ya. Nah, ini yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar metode Newton-Cotes-Simpson sepertiga dan metode Newton cotes Simpson 3 per 8. Nah, minggu depan kita akan belajar metode Gauss dan metode yang dia tidak memerlukan H, teman-teman ya. Nah. Oke. Okay. Untuk mereview pertemuan minggu lalu ya, metode pias atau strip atau segmen. Jadi daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias. Ya, ini bahasa baku, yang berbentuk segi empat, di mana luasnya dihampiri dengan luas seluruh pias atau disebut dengan komposit rule ya. Nah, kaidahnya itu untuk yang segi empat dan trapesium minggu lalu kita telah menurunkan bahwa rumusnya sama ya. Dan errornya adalah di orde 2 ya. Untuk kaidah segi empat dan kaidah trapesium. Sementara itu di kaidah tengah dia lebih akurat teman-teman ya. Karena ordernya adalah order 3. Namun setiap kaidah ini memiliki peruntukannya masing-masing. Meskipun titik tengah ini lebih akurat, dia tidak dapat digunakan pada kasus yang tidak ada fungsinya. Nah, jadi kaidah titik tengah itu kita harus tahu fungsinya ya. Karena nanti kita akan memasukkan f i tambah setengah ini. Nah, sebagaimana minggu lalu kita telah pelatihan. ya. Sedangkan yang segi empat atau kaidah trapesium memang secara akurasi lebih rendah dibandingkan titik tengah, tapi kita bisa menggunakan baik itu dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk tabelnya ya. Nah, kita bisa menghitung besarnya integralnya. Nah, dan kalau teman-teman perhatikan metode ini semua itu hampirannya atau approximation-nya itu dilakukan menggunakan garis lurus, teman-teman ya. Nah, yang kaidah segi empat kita asumsikan bahwa dia terdiri dari kurva dapat disusun menjadi bentuk segi empat segi empat ya. Mirip seperti integral riman ya. Cuman kalau riman itu di diambil sebelah kirinya saja, tapi kalau di segi empat ini kita rata-ratakan ya. Kotak di sebelah kiri, kemudian juga di kotak sebelah kanan dibagi dua. Nah, kalau trapesium kita dekati dengan rumus tra tra luasan trapesium ya. Jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi dua. Nah, Oke. Okay. Saya hapus dulu ini. Nah. Bagaimana kemudian jika hampirannya itu didekati dengan garis lengkung atau menggunakan polinomial. Alih-alih menggunakan garis lurus yang dia linear ya. Atau polinomial orde 1. Nah, itu disebut dengan metode nah ini. Newton Cotes ya. Ini berasal dari dua nama, Isaac Newton dan satunya lagi itu Roger Coates ya. Nah, satunya itu Roger Coates. Nah, kemudian apa itu Simpson-nya? Nah, itu adalah turunan atau kategori dari Newton Coates. Jadi Newton Coates itu adalah membagi luasan integral dengan persamaan polinomial, teman-teman ya. Nah, jadi persamaan polinomial yang telah teman-teman ketahui adalah fx sama dengan a0 tambahkan a1 x1 tambahkan a A2, 2 x 2 kuadrat, tambahkan A3, X3, pangkat 3, dan seterusnya ya. Nah, gimana kemudian Newton quotes ini menggunakan persamaan ini teman-teman. Kalau orde 1, berarti apa jadinya? Trapezium ya. Kalau yang digunakan orde 1, Nah, itu trapesium. Di mana ini tidak kita bahas. Sebenarnya trapesium juga masuk ke metode Newton-Cotes ini. Nah, tapi karena kita sudah membahasnya minggu lalu, kita tidak akan membahas rumusnya sama nanti jatuhnya ya. Nah, bagaimana kemudian kalau dia ordernya nya order 2? Nah, itu kemudian disebut dengan Simpson sepertiga, teman-teman ya. Jadi Newton-Cotes itu ada banyak, teman-teman ya. Newton-Cotes itu ada yang trapesium ya, orde 1. Kemudian ada Simpson sepertiga. Kemudian ada Simpson sepertiga, uh, tiga per delapan. Dan ada boleh teman-teman ya. Gimana ini uh, tidak kita bahas. Oke. Okay. Kita bahas dari yang Simpson sepertiga ya. Nah, secara rumus kita lihat eh, di dekati ini fx ini adalah integralnya teman-teman ya. fx ini adalah true value-nya. Sedangkan lx ini adalah hampirannya ya. Yang di mana dihampiri dengan persamaan polinomial orde 2. Nah, kita lihat di sini bahwa ada daerah yang harusnya dihitung tapi tidak dihitung. Yang ini ya atau ada yang daerah yang tidak dihitung tapi dihitung sehingga ini saling menyeimbangkan teman-teman ya nah kemudian pertanyaannya eh, di mana letak koefisiennya ya nah c-nya ini gimana ada tiga c di sini ya ini adalah c0 berarti ini adalah c1 dan c2 sehingga secara matematis bisa dirumuskan begini teman-teman ya jadi Newton Coach uh, Simpson sepertiga atau kita sebut saja Simpson sepertiga itu adalah menghampiri suatu nilai integral dengan persamaan polinomial derajat 2. Nah ini adalah persamaannya. Nanti akan kita turunkan ya. Di mana integral a sampai b. Nah itu bisa kita modelkan sebagai jumlahan ya dari c 1 f f di mana C-nya itu 0 sampai 2, teman-teman ya. Nah. Kemudian dia nilainya adalah seperti ini. H per 3 dalam kurung fx0 tambahkan 4 fx1 tambahkan fx2 ya. Nah. Kenapa kalau disebut sepertiga? Karena ini koefisiennya sepertiga ya. Nah, nanti di Newton uh, Sims Newton code Simpson 3/8 bukan sepertiga, 3, tapi 3/8. Nah, jadi yang dilihat itunya teman-teman, koefisien di depannya. Oke. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung integralnya. Berikutnya. Nah, itu tadi masih pada kalau teman-teman lihat ya, kalau polinomial derajat 2 dia butuh 3 titik teman-teman ya. Ada titik x0, x1 dan x2 di mana di sini ada sepasang berarti ya. Sepasang strip atau sepasang pias. Nah, sehingga kalau bagaimana kalau banyak begitu. Nah. Kalau banyak berarti kita tinggal menjumlahkan teman-teman ya. Nah ini banyak ya. Dari x0 sampai xn. Berarti kita menggunakan komposit uh, rule ya. Jadi kita jumlahkan. Yang pertama dari sepasang ini ya. H per 3 Fx0. Tambahkan 4 Fx1 tambahkan Fx2. Kemudian kita jumlahkan lagi yang sepasang lagi ya. H per 3 Fx2 tambahkan 4 Fx3 tambahkan Fx4. Terus ya sepasang-sepasang. Sehingga menggunakan season per 3 ini. Dia hanya dapat menghitung pada yang N-nya itu genap, teman-teman ya. Nah, karena dia sepasang-sepasang. Kalau n-nya ganjil, dia nggak bisa. Nah, kalau ganjil, dia pakai 3-8 nanti. Nah, itulah kenapa uh, saling melengkapi antara Simpson sepertiga dan Simpson 3-8. Simpson sepertiga itu untuk n yang genap. Simpson 3-8, nanti akan kita pelajari untuk n yang ganjil. Nah, ini kita jumlahkan semua, teman-teman ya, sampai ke xn ini ya di mana XN-nya ini genap. Sehingga kemudian kita dapatkan, kita keluarkan H per tiganya ya. Kita keluarkan H per tiganya. Nah, li lihat. Fx2 itu juga disebut di persamaan berikutnya ya. Di sepasang berikutnya. Sehingga di sini Fx2 ditambah Fx2 menjadi 2 F2 ya. Di sini disingkat teman-teman ya. Maksudnya F2 itu sebenarnya adalah Fx 2 ya. Cuman supaya lebih singkat begitu X-nya kita hilangkan, kita tuliskan sebagai F2 saja. Nah, dilihat polanya ya. Kemudian 4 Fx3 yang ganjil dia koefisiennya 4 ya. Yang ganjil koefisiennya 4 nih. F1 kan ganjil 4, kemudian F3 ganjil 4 juga seterusnya. Jadi yang n-1 itu 4. Sebaliknya yang genap itu 2 koefisien depannya ya. F2 itu 2, F4 itu 2, F6 nanti 2. Jadi polanya adalah 1, 4, 2, 4, 2, terus sampai 2, 4, 1 teman-teman ya. Nah. Atau bisa kita tuliskan sebagai sigma ya. Bahwa integral dengan batas X0 sampai Xn itu adalah H per 3 F0 tambahkan 4 ya untuk yang ganjil. 1, 3, 5 dan seterusnya. Ingat dimulainya dari 0 teman-teman ya, bukan dari 1 ya. Dimulainya dari 0. Kalau yang genap dia koefisiennya 2. Tambahkan nanti yang terakhir, Fn. Nah. Ini untuk uh, metode Newton code Simpson sepertiga. Ini belum saya turunkan. Jadi saya berikan dulu rumus jadinya begitu. Habis ini kita akan menurunkan. Oke, sampai penjelasan di sini. Ada pertanyaan baik dari teman-teman yang daring maupun teman-teman yang luring, silakan. bertanya Pak. Oh, ada yang ingin bertanya silakan. Berarti yang tidak memakai koefisien 4 atau 2 hanya di, uh, di yang paling depan sama paling belakang aja Pak ya? Iya, yang satu koefisiennya satu Mas uh, Dava. Dafa. Oh, oke okay, oke okay. ya Pak. Yang koefisiennya satu hanya yang paling depan dan yang paling belakang, ya. Kemudian yang ganjil dia koefisiennya 4. yang genap dia koefisiennya 2. Nah, perlu diingat juga bahwa besarnya H ini adalah B min A per N. Atau kita bisa dibalik N sama dengan B min A per H ya. Sama saja. Bahwa besarnya spasinya atau jarak antar piasnya itu adalah batas terakhir dikurangi batas awal dibagi dengan banyaknya data N-nya ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Silakan yang yang luring paham ya izin bertanya pak. silakan mas billy. Uh, berarti derivasi rumus yang integral ini itu dilihat dari dilihat dari geometrinya ya pak ya. lihat maksudnya dilihat dari gambarnya. dilihat dari geometri bagaimana maksudnya mas? Uh, untuk penurunan rumusnya itu kita lihat dari gambarnya kita gambar dulu apa namanya kayak gini pak ini kan ada gambarnya ini kan ada ar ar arsirannya. Mm -hmm. lihat dari Di sini. U ini pak. berwarna biru ya. Ya, dilihat dari gambarnya dulu, baru kita turunkan uh, rumusnya kayak gitu, Pak. Ya, nanti kita menggunakan pendekatan persamaan ini, Mas. Polinomial orde 2 penurunannya nanti. A0 tambahkan A1 x1 tambahkan A2 x2 kuadrat. Nah Nanti itu kita cari persamaan simultannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, oke, mungkin uh, kita coba latihan soal ya. Jadi menggunakan rumus ini silakan ditulis rumus ini. Nah. Dan menggunakan laptopnya ya. Nah, coba. Hitunglah integral dari 0 sampai 4 batasnya xe 2 x dx ya menggunakan metode Newton Cotes sepertiga. Tentukan persen errornya pada n sama dengan 8 dan n sama dengan 10. Nah. Jadi di sini kita dapat mencari hanya ya, karena hanya adalah b a per n ya. Di mana b-nya di sini berapa teman-teman? 4 -teman? ya, dan a-nya adalah nol. Nah n-nya di sini ada dua. Pertama pada n sama dengan 8 dan n pada uh, sama dengan 10. Pertama untuk bisa mencari error-nya kita perlu mencari true value-nya ya. Kita mengintegralkan ini x e 2 x kita menggunakan di kalkulus kita telah belajar ya menggunakan udv ya jadi integral v integral udv itu sama dengan uv main integral vdu ya di mana di sini u-nya adalah X, teman-teman, ya. Maka, du-nya adalah dx. Kemudian, v-nya adalah... sorry, dv-nya ya. dv-nya itu adalah e pangkat 2x dx. Maka, v-nya adalah integral ya, dari e pangkat 2x dx. Berarti, berapa integralnya, teman-teman? seper 2 ya E pangkat 2x per 2 ya Nah Kita masukkan ke persamaannya berarti UV ya Berarti dia sama dengan U-nya adalah 1 eh, x ya U-nya adalah x V-nya adalah E pangkat 2X per 2. Nah, ketemu yang ini ya. Kemudian min integral E pangkat 2X per 2, DU-nya adalah DX. Nah, ini diintegralkan lagi menjadi berapa teman-teman? Seperempat ya. Ini kalau diintegralkan lagi menjadi seperempat E pangkat 2X. Jadi seperti seperti ini ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan bentuk integralnya, kita masukkan batasnya dari 4 sampai 0. Nah, nanti ketemu jawabannya adalah 5216,93. Ini adalah true value. Nah. Sekarang coba kita tentukan menggunakan metode Newton-Cotes ya. Silakan teman-teman buka Excel. Ini saya hapus dulu. Sampai sini penurunan kalkulusnya ada yang bingung? Teman-teman yang luring, yang di kelas ada yang bingung penurunan rumusnya? Kok bisa ketemu ini? Jelas ya? Oke. Okay. Tahun lalu berarti ya kalkulusnya teman-teman ya. Apa semester lalu? semester lalu? Tahun lalu ya. Sudah satu tahun ya. oke Kalkulus vektor ya. Ini kalkulus elementer tapi ya. Nah. Ini teman-teman. Kita tadi telah mendapatkan solusi eksaknya ini ya tadi ya. 5.216,93. Nah. Di sini teman-teman coba bikin tabel seperti ini ya. Yang daring juga dicoba. Pertama, banyaknya piasnya N-nya sama dengan 8. Berarti hanya berapa? 4 min 0 per 8 ya. Berarti 0,5 ya. Nah, coba dibuat tabel. Nah, ini kita masukkan berarti dari 0 ya. Kemudian tambahkan 0,5 ya, 0,5 ya. Terus sampai 4 ya. Oh, sorry, berarti dari 0,5 ya, 0,5 karena data 0,5 ya. 1 kemudian kita geser dia sampai 4 ya. Nah, Kan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya zoom. Nah, sekarang efeknya kita masukkan. Berarti ini sama dengan X ya. Dikalikan eksponen ya. Eksponen kalikan 2 Kalikan B7 lagi. nah Enter. Jadi Fx ini kita masukkan fungsi XE pangkat 2X ini ya. Di mana rumusnya ini. B7 kalikan eksponen 2 kalikan X ya. Saya kebetulan X-nya itu di kolom B7 ya, teman-teman kan beda-beda ya. Nah. Coba ditarik begitu kalau sudah ke kanan. Nanti ketemu sampai N-nya 8 ya. Nah, ini kita tarik begini. Sudah? Nah, kalau sudah tadi CFX-nya itu untuk yang pertama dan terakhir itu sama, teman-teman ya. Berarti ini sama ini juga sama, ya. Nah, kemudian yang ganjil itu dikalikan, dikalikan berapa tadi, teman-teman? Empat, ya. Berarti ini dikalikan empat, kemudian ini dikalikan dua, ya. Kemudian ini dikalikan empat lagi, ini dikalikan. 2. Ini dikalikan 4. Dan ini dikalikan 2 ya. Nah. Sudah selesai semua. Berarti kemudian kita masukkan rumusnya adalah dibagi tiga ya. H per 3 ya. Berarti ini sama dengan hanya adalah 0,5 dibagi 3. Kemudian dikalikan dengan jumlah keseluruhannya ya. Kalikan sum. Ini ya. Nah, tool ya teman-teman ya. Empat ini empat kemudian dua empat dua empat ya. Empat dua empat dua empat dua empat dua. Nah Oke. Okay. Berarti di sini untuk selisihnya adalah true value dikurangi hampirannya ya. Nah, errornya adalah selisihnya ini dibagi dengan solusi eksaknya ya. Dikalikan 100. 17 persen teman-teman ya. Gimana sama nggak hasilnya? Sama pak. Sama ya. Oke. Pelan-pelan saja. Sekarang dicoba yang 10 teman-teman. Kalau 10 berarti dia 0,4 ya. 0,8. Nah, juga sama. Kalikan eksponen. 2 kalikan B14 Oh, kurang kurang dua tutupnya. Gimana? Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan teman-teman. Bisa raise hand juga. Permisi, Pak. Ya, silakan Mas. Itu yang error tadi itu selisih dari sejati kurang x eh hasil perhitungan metode numerik kurangi x kan. Persen errornya atau selisih maksudnya? Eh uh, persen errornya, Pak. Persen error berarti ya selisihnya ini dibagi dengan true value-nya Mas, dikalikan 100. Oh oh iya, true value. Oh iya, ya makasih, Pak. Saya okay. se sempat lupa tadi, Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Nah, kalau ini nanti uh, kita masukkan lagi, berarti ini sama dengan yang atasnya. Ini juga sama dengan yang atasnya. Ini adalah empat dikalikan yang atasnya. Ini 2, dikalikan yang atasnya. 4. Dengan atasnya. Itu bisa langsung ditarik kok, Pak. Kenapa? Yang 24, 24 kan ngulang, Pak. Jadi bisa ditarik dari yang kolom kedua sama tiga, tarik ke kanan. Jadi langsung... Oh iya, ya nggak ya, apa-apa sih. Biasanya pengen ini aja. Bisa juga ditarik teman-teman ya, monggo. Berarti ini nilai integralnya adalah H per 3 ya. Bisa ditarik juga biar lebih cepat ya. Kalikan sum. Nah, coba ada yang mendapatkan yang lebih berbeda, bisa disampaikan, atau masih ada yang belum. Halo Pak, bertanya Pak. Iya, silakan. Ini kan uh, nolnya kan nggak ditulis ya. Hmm. Tapi sedang kalau dari persamaan sebelumnya kan ada F0. F0 itu kan dari X0. Kalau berdasarkan persamaan yang dari apa PowerPoint tadi. Iya ya, sebentar, sebentar. Ini juga jauh um, sekali ya. Saya kemarin nggak ngitungnya seperti ini. Sebentar. ini berarti nolnya juga dihitung juga ya teman-teman ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya nolnya juga dihitung teman-teman ya pantesan ini kok eroknya besar sekali ya kita geser. Nah, kalau nol berarti dia FX-nya juga nggak ngaruh ya kalau nol ya. efeknya nol juga ya. Tapi koefisiennya ngaruh nggak? Kan urutan apa indeksnya jadi berubah kalau tambah nol. Betul betul. Empat Uh, empat dua nya berubah ya? Iya pak, berubah. Hmm. 0 Nolnya dimasukkan teman-teman. Ini berarti ini empat ya. Yang ini adalah sama dengan ini kalikan 4, kemudian ini kalikan 2 ya. Ya, nolnya dimasukkan teman-teman ya. Ini kemudian kita tarik ya. Nah ini ya, lebih mendekati ya. 52,56 ya. 0,75 oke. Oke, dia orangnya minus 0,76. Ya betul ya, nolnya dimasukkan. satu dua tiga empat oke kalau teman teman lihat n nya itu ini ya tambah satu ya berarti ya tapi banyaknya piasnya itu ya delapan tadi ya berdasarkan definisi awal kan b min a per n kan jadi tetap tetap n nya itu delapan cuman x-nya itu bertambah satu ya n plus satu begitu ya. Nah ini ini lebih lebih mendekati teman-teman. Ini juga sama berarti ini ada nol, ini nol juga ya, nol juga. Cuman yang berubah adalah ini dikalikan 4 ya. Kemudian bawahnya ini dikalikan 2. Nah, kemudian ini kita tarik. Nah, Makanya tadi ketika di ujung itu kok dikalikan dua itu kok kayaknya ada yang salah gitu. Harusnya dikalikan empat kan ya. Nah, sebagaimana tadi ya. Polanya satu, empat, dua, empat. Kemudian nanti di akhirnya itu dua, empat, satu gitu. Nah, ini betul ya sudah ya. Kita lihat bahwa dengan penambahan N2 saja itu dapat mengurangi error, persen errornya hingga setengahnya ya. Dari minus kalau error itu tentunya ini ya mutlak ya, menjadi separuhnya ya, hampir separuhnya. Meskipun separuhnya ini 0,38 teman-teman ya, menjadi minus 0,32. Oke, sudah betul ya ini ya. Begini teman-teman cara menghitung metode Simpson sepertiga. Terima kasih atas koreksinya. Saya juga tadi loh. Ada berbagai ganjilan ya. Kok jauh banget hasilnya ya. Terus juga kok akhirnya itu kok dikalikan dua itu. Yang suku sebelum terakhir. Oke. Ada yang belum? Sudah ya. Yang daring ada yang belum? Saya Pak belum. Masih uh, mencoba. Tapi. Oke boleh. Mas Pak, Boleh lanjutkan. Oke. Okay. Silakan di uh, dicoba-coba. Saya coba sampling ya. Mbak Selvi Nurahmawati sudah belum, Mbak? Oh, saya sudah, Pak. Tapi saya tadi mau yang rumus oh, yang di hasil. Kedengeran nggak, teman-teman? Diulang lagi. Bisa didekatkan ke mic-nya? Saya yang tabelnya sudah, tapi saya mau tanya yang eh, rumus di Excel-nya yang bagian hasilnya. Enggak jelas ya. Oke, okay. enggak. Ini karena uh, sound-nya ini pakai sound ya enggak pakai set, jadinya oke lah. Yang penting ada pertanyaan enggak, Mbak? Ada, Pak. Tidak ada ya, oke. Okay. Nah nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri di rumah ya kalau n-nya itu 12, 14 dan seterusnya ya. Nah, tapi yang jelas menjadi semakin lebar ya tabelnya ya. Nah. Ini teman-teman ya. Oke. Mbaknya sudah? Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Ingat ya, ini untuk n-nya sama dengan genap ya. Nah. Oke, okay. ini contoh soalnya sudah. Nah, sekarang ini penurunannya ya. Jadi, ini kan tadi kita dekati dengan polinomial orde dua ya atau kuadrat ya, kuadratik ya. Nah, sehingga I sama dengan dari A sampai B itu kita dekati dengan suatu persamaan polinomial L ya. Orde 2 di mana L-nya itu adalah a0 tambahkan A1X tambahkan A2X kuadrat. Nah, jadi di sini ada tiga titik, teman-teman ya. Jadi di titik sini ya, ini adalah misalkan dia X-nya adalah A, maka Y-nya ini adalah LA, teman-teman ya. Nah, kemudian titik yang kedua di sini. Ini berarti B dia ya. Maka di sini adalah LB ya. Nah, yang di sini tengah-tengah, teman-teman, ya, berarti dia titiknya adalah A tambahkan B per 2. Nah, nanti gimana kalau e, enggak nggak sama jarak hanya? Nah, itu bisa diselesaikan dengan gauss, teman-teman, ya. Nah, ini kita pada Newton Coats itu diselesaikan dengan ketika hanya itu sama, ya, sehingga ini e, dibagi dua. Maka di sini L-nya adalah L A tambah B per 2 juga. Oke, sampai sini paham ya? Nah, menggunakan ini, menggunakan nilai-nilai ini, teman-teman itu dimasukkan ke dalam persamaan A0 tambahkan A1x tambahkan A2x kuadrat. Nah, dimasukkan seperti ini ya. Nah, jadi uh, ogde 2 berarti ada tiga titik. Kalau nanti order 3 dibutuhkannya empat titik, teman-teman ya. Jadi ini tadi titik-titiknya, ini titik satu, ini titik dua dan ini titik tiga. Kita masukkan. Nah, untuk yang titik satu berarti dia LA-nya adalah A0 tambahkan A1A tambahkan A2A kuadrat ya. Untuk yang B ini A0 tambahkan A1 x-nya itu diganti ya. Kalau yang ALA berarti digantikan A. Kalau yang A tambah B per 2 berarti ini X-nya. Dan seterusnya. Ini juga yang B. A0 tambahkan A1B tambahkan A2B kuadrat ya. Nah, ada kuadratnya. Kemudian setelah itu Nah, menggunakan tiga persamaan ini teman-teman dicari sedemikian rupa sehingga bisa diekspresikan A0 itu sama dengan berapa, kemudian A1 itu sama dengan berapa dan A2 itu sama dengan berapa. Jadi diutak-atik sedemikian rupa dengan substitusi ya, nah teman-teman kan sudah pernah mencari misalkan ada tiga variabel tiga x tambahkan dua y tambahkan empat z sama dengan dua puluh terus kemudian lima x tambahkan enam z tambahkan uh, du, uh, sama dengan sepuluh misalkan dan ada berarti kalau ada tiga variabel dibutuhkan tiga persamaan ya nah 6y tambahkan 5z sama dengan 20 misalkan kan ya ini kan bisa diselesaikan menggunakan prinsip yang sama seperti menyelesaikan persamaan ini itu dapat diperoleh teman-teman bedanya ini ada kuadratnya ya yang atas ya nah ketemu seperti ini ya dan sepertinya kalau kita bahas cara mendapatkan rumusnya ini akan panjang ya jadi kita take it for granted aja lah kita oke okay, kita dapatkan A0-nya sekian, A1-nya sekian, A2-nya sekian. Nah, sudah tahu, ya sudah tinggal kita masukkan ke persamaan awalnya ya. Bahwa persamaan awalnya adalah L-nya adalah A0 tambahkan A1x tambahkan A2x ya. A0-nya kita masukkan ini, teman-teman ya. Kemudian A1-nya kita masukkan, A2-nya kita masukkan. Nah, ini Ya, kita lihat bahwa sebelum dimasukkan terlebih dahulu kita integralkan dulu teman-teman ya. Persamaan polinomial order 2 ini kita integralkan. Jadi A0 integralnya adalah A0 X, A1 X integralnya adalah A1 X kuadrat per 2, A2 X kuadrat integralnya adalah A2 X pangkat 3 per 3. Nah ini kemudian bisa kita masukkan ya. X-nya x-nya itu adalah b min a per 2, teman-teman ya. Eh, b min a, teman-teman ya. x-nya itu adalah b min a. Nah, ini ada ada yang kepotong, teman-teman. Sorry. Nah, B A, kemudian seterusnya ya. Nah, kita masukkan a yang sudah diperoleh ya. Kita masukkan ke sini A1-nya kita masukkan, kemudian A2-nya kita juga masukkan, teman-teman ya. Nah, ini ya. Sehingga dia menjadi B min A per 6 ya. fa tambahkan 4 fa tambah B, A, A tambah B per 2 tambahkan fb dimana Di mana hanya adalah B B A per 2. Maka di sini ini bisa kita ganti B min A per 6 ya. tentang saya hapus dulu ini. Oh, nggak bisa dihapus. Sebentar, saya coba stop share dulu. Ini kita ganti ke berarti B min A sama dengan 2H teman-teman ya. Maka ini menjadi 2H per 6. Dicoret, dia menjadi sepertiga H. Nah, ini teman-teman ya. Ini pada satu pias ya. Nah, kita dapatkan ini sudah seperti yang sebelumnya ya bahwa pada satu pias I sama dengan FA tambahkan 4FA tambah B per 2. Ini coba saya stop dulu. Biar bersih ya. Nah. Ini kan bentuk awal ya. Bentuk awal. Kemudian kalau banyak seperti tadi kita lakukan di slide sebelumnya, kita tinggal jumlahkan nah 3 tiganya di luar. Nah, ini sama teman-teman ya. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti yang tadi di awal. Jadi berangkatnya adalah dengan menggunakan persamaan polinomial orde 2. Sebenarnya persamaan polinomial apapun ya. Sehingga di berbagai buku teman-teman itu ada yang menggunakan persamaan polinomial interpolasi Gregory maju ya. Sudah diajarin itu belum? belum ya makanya saya menggunakan polinomial biasa saja jadi ada persamaan polinomial uh, polinomial interpolasi Gregory maju intinya sama nanti ya kalau teman-teman nanti belajar dari sumber lainnya misalkan saya coba uh, buka ini ya kalau berbagai buku ada yang menggunakan uh, yang Gregory maju tadi Saya coba uh, lihatkan bukunya. Dan mungkin kalau teman-teman belajar uh, di Coursera ya atau belajar di YouTube ya tentang integrasi numerik uh, Newton-Cotes ini, ya berbagai macam ya, persamaan polinomialnya. Nah ini yang saya pakai adalah persamaan polinomial yang dasar. Nah. Jadi ini contohnya yang menggunakan Gregory maju ya. Nah ini. Jadi dia didekati dengan persamaan e, Newton Gregory maju derajat 2. Nah, ya sama, sama-sama persamaan polinomial ya, cuman lebih lebih seru gitu kayaknya ya. Nah, kemudian ini di diintegralkan ini langsung satu kali teman-teman ya. Jadi menggunakan pesan polinomial tadi ini nggak perlu ngambil tiga titik ya kalau yang ini ya. Kan kita tadi perlu tiga titik tuh. Nah ini nggak usah. Suara saya terdengar tidak? Halo? Oke. Mohon konfirmasinya yang daring. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, saya baru ganti baterai soalnya. Habis mic-nya ini ya. Oke, ini ya, kalau penurunan menggunakan polinomial interpolasi Gregory Maju ya. Polinomial interpolasi Newton Gregory Maju derajat 2. Nah, ini caranya. Nanti ketemunya sama. Nah, ketemunya ini H3, tambahkan dikalikan F0, tambahkan 4F1, tambahkan F2. Nah, ini ya teknik informatika ITB ya. Oke, nah ini kalau komposit ya dijumlahkan sama. Oke, kita kembali ke materi kita. Nah, oke. Nah itu sepertiga teman-teman. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjutkan ke yang tiga per delapan. Ya silakan. Mm -mm. Tadi dijumlahkan yang kan satu, satu pias itu kan, sebentar pensilnya mana ya, di depan ya. Ada yang bertanya, dua itu dapat dari mana gitu ya, kan kalau empat itu ada ya. Jadi kalau satu pias itu kan satu kemudian empat, satu. Nah pias yang berikutnya FB-nya itu masuk lagi. Tambahkan FB, kemudian e, tambahkan lagi 4, ini berarti F1, ini ini F0 ya, F1, F2. Nah yang berikutnya itu F2 lagi, F2A ya, tambahkan 4, F3, A tambah B per 2, tambahkan e, du, e, F, 4 ya. B. Nah, ini kan sama mas. F2B tambah F2B jadi dua. Begitu maksudnya. Jadi duanya didapatkan dari, karena kan kalau digambar, misalkan dia e, bentuknya polinomial ya. Kita hapus dulu. Nah, Misalkan ada suatu integral yang mau kita dekati, seperti ini. Nah, kemudian polinomialnya dia seperti ini, katakanlah. Nah, pertama kita gunakan titik ini dan ini, dan juga berikutnya gunakan titik ini dan ini, gitu loh, Mas. Jadi, titik yang ini di tengah ini dipakai dua kali, gitu. Mm -mm. Oke. Okay. Ada lagi, teman-teman. Itulah kenapa kalau order dua itu butuh tiga titik, ya. Nah, silakan. Kalau ada lagi pertanyaan, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang tiga per delapan, ya. Nah, tiga per delapan ini berarti dia ordernya order 3, teman-teman ya. Persamaan polinomial tapi ordernya order 3. Nah, berarti butuh berapa titik? 4 ya. Nah, di sini butuh 4 titik dari x0 h AH, 2h 3h. Nah, Kemudian dengan cara yang sama ya seperti metode sepertiga Simpson berarti kita menggunakan LX-nya itu adalah a0 tambahkan A1X, tambahkan A2X kuadrat, tambahkan A3X pangkat 3. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita peroleh ini. Nah. 3H per 8, Fx0 tambahkan 3, Fx1 tambahkan 3, Fx2 tambahkan Fx3. Nah, di sini lebih, koefisiennya lebih, ini ya, lebih ringkas ya. Hanya ada 1 dan 3 ya kalian di sebelumnya ada empat ada satu ada empat dan ada dua kalau ini ada satu dan tiga saja teman-teman ya oh ya ini masih satu masu, masih satu apa namanya masih satu begitu ya masih belum jumlahan begitu jadi nanti ada duanya juga teman-teman ya nah jadi ini pada eh, satu satu satuan lah disebutnya Nah, bagaimana kalau banyak ya? Tinggal jumlah, tinggal kita jumlahkan. Suara saya masuk ini ya. Nah, ini kalau banyak ya. Jadi yang tadinya ini adalah fx3 ya. Nah, itu dijumlahkan lagi dengan yang berikutnya juga fx3, teman-teman ya sehingga di sini menjadi 2 fx3. Jadi diambil 3 3 begitu ya. 3 kotak 3 kotak 3 strip 3 strip ya ini ya. Kemudian dijumlahkan dengan 3 strip ini dijumlahkan dengan eh 3 strip ini ya. Di mana 3 strip artinya ada 4 titik ya. Nah. Sehingga nanti persamaannya adalah yang Ganjil itu koefisiennya kecuali satu ya, 369 itu tiga teman-teman depannya ya. Jadi yang ganjil itu 369, kemudian 11, 13, dan seterusnya ya. So, ini penjumlahan 3 ya, bukan ganjil ya, penjumlahan tiga teman-teman, 369, 12, 15, dan seterusnya itu koefisiennya dua teman-teman ya. Tapi yang selain itu, nah ini bukan tiga bukan kelipatan 3, itu koefisiennya adalah 3 ya. Misalnya adalah 2, 4 ya. Kemudian 5, 7 Nah. Itu koefisiennya adalah 3 teman-teman ya. Nah, dapat teman-teman lihat ya ini ya. X1 dia kan selain kelipatan 3 ya maka dia 3 koefisiennya. Kemudian x2 juga selain kelipatan 3, dia juga 3. Baru kemudian ketika kelipatan 3 dia 2 ya. Ini kelipatan 3, kemudian ini kelipatan 3, ini juga kelipatan 3. Selain itu 3 teman-teman, ini -teman ya, koefisiennya ya. x1 3, x2 3, x4 3, x5 3 dan seterusnya. Sehingga ini agak tricky ya Beda dengan sebelumnya yang ada polanya ya Satu, empat, dua, empat, dua, empat, dua Nah ini agak tricky teman-teman ya Kalau ini polanya adalah Satu, tiga, tiga, dua, tiga, tiga, dua ya Tiga, tiga, dua Jadi polanya tiga, tiga, dua ini ya Nah kalau yang tadi kan satu, empat, dua, empat, dua, empat, dua bolanya ya, 4, dua, empat, satu ya. Nah, kalau yang ini nanti, n-nya itu harus ganjil teman-teman ya, n-nya harus uh, ganjil. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Betul. Beda N, harus beda N, Mas. Enggak bisa kemudian satu N yang sama, bisa dipakai dua Newton quotes. Jadi, n-nya harus dibuat berbeda. Oke, tadi ada yang tanya, Mas, siapa namanya? Mas, Raka tanya, apakah kemudian eh, suatu integral itu dapat langsung diselesaikan dengan eh, dua newton code Simpson ini ya? Pertanyaan saya adalah bergantung pada n-nya. Jika n-nya itu genap, digunakan yang sepertiga, tapi kalau n-nya itu ganjil, digunakan tiga nah delapan. Masuk ganjil genap itu seperti apa? Kita coba latihan soal ya. Kita skip dulu galatnya ini. Kita ke latihan soal. Nah ini. Hitunglah integral 0 sampai 1 seper 1, 1 tambah X dengan menggunakan. Nah ini. Dengan jarak titik H sama dengan seper 8. Dengan kaedah trapesium kemudian kaidah titik tengah dan kaidah titik Simpson sepertiga kemudian dengan jarak titik H sama dengan sembilan. nah ini dengan kaidah Simpson tiga per delapan nah coba teman-teman dikerjakan di laptopnya yang ini teman-teman n-nya itu 8 nanti ya berarti dia adalah genap ya nah kemudian kenapa kok dibedakan karena n-nya harus beda ya ini n-nya 9 ganjil ya nah Dengan tabel yang sama coba teman-teman kerjakan nanti ketemu hasilnya berapa ini kita tidak diminta mencari errornya ya sehingga kita tidak perlu mengintegralkan secara eksak ya. Nah. Semoga masih ingat ya yang titik tengah kemarin ya. apa dikerjakan yang sudah bisa raise hand. berapa? Yang sepertiga? 0,651488. Saya mendapatkannya 0,69315. Sebentar. 1 per 1 plus X ya. Empat, dua, empat, dua, empat, dua, empat, satu, ya oke, yang tiga per delapan. yang daring bisa ketikkan di kolom chat ya berapa yang Simpson sepertiga berapa yang trapezium dan berapa yang titik tengah Permisi Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Yang hasil dari tiga itu tadi berapa ya Pak? Yang apa? Hasil dari hasil dari metode Simpson sepertiga tadi. Saya dapatnya 0,69315. Nah, 0,69. Ya Pak, sama Pak. 315. Mm -mm. Ya, sama Pak. Berarti masnya tadi ada yang keliru berarti. Coba oh, ada yang keliru ya. Pak ya. Iya, yang tadi temennya ada uh, uh, beda jawabannya. Baik pak, baik. Oke, okay. yang, yang trapesiumnya berapa, Mas? Yang trapesium, uh, bentar, kayaknya saya belum menghitung pak. Oke. Okay. Yang Sebagai pembanding saja, teman-teman ya. Dibuka catatannya yang minggu lalu. <laughs> Gimana Mas? Sudah benar yang tadi? Belum. Oke. Okay. Di ini ya, trouble shooting ya. Oke. Okay. Kalau teman-teman nanti yang 3/8 itu 0,71399. Kemudian yang trapezium ya Kalau yang trapeziumnya 0,69412 teman-teman ya. Kan sederhana sekali yang trapezium ya. Di awal dan akhir sama, kemudian yang di tengah-tengahnya kalikan dua semua fungsinya ya. Kemudian dijumlahkan dibagi h per dua. Yang agak lama, yang titik tengah ya, karena kita harus mencari nilai setengahnya ya. yang Simpson 3 per 8 dapatnya 0,71399. Oke, yang 1 per 3. Ya, 0,69315. Yang teman-teman 3 per 8 ketemunya berapa? Yang daring. Ada yang sudah? Saya ketemunya 0,67412, Pak. 67412. Masnya juga 67412 saya dapatnya putus-putus suaranya mas eh uh, apa kedengaran pak sudah oke okay. uh, yang saya yang tiga per delapan dapatnya ini pak nol koma enam sembilan tiga satu tujuh mungkin ada yang salah paling nol koma enam sembilan tiga satu enam ya Ya, Pak. Ya, ya. Oke, saya salah tadi. Di, saya dikalikan empat tadi suka awal dan suka akhirnya. Ya, betul ya. Oke, kita bahas teman-teman ya. Kita bahas. Ini kita eh, nggak diminta mencari errornya ya. Jadi ya sudah. Hmm. stop share. Ini ya. Nah, kita mulai dari yang menghitung sepertiga, teman-teman ya, diperhatikan. hanya 0,125 berarti n-nya ada 8 ya. Kan rumusnya adalah n sama dengan b minus 1 N sama dengan B min 1 per H ya. Berarti, B min A ya, sorry. Berarti samakan 1 min 0 per 0,125. Berarti 8. Berarti kalau 8, X-nya itu berarti N plus 1 ya. Ada 9. 9 kolom ya. 1, 2, 3. Ini ya. 1, oh enggak, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian fx-nya kita masukkan 1 per 1 tambahkan x ya ini ya rumusnya ya. Nah, kita kemudian geret gitu ya. Ini saya perbesar. Nah, ini ya. 1 per 1 plus x. Saya hapus dulu. Nah, ini digeret. Terus kemudian yang suku awal dan akhir itu tetap ya. fx, kemudian yang suku kedua 4 2 4 ya kali maksudnya dikalikan ya. Seperti ini itu adalah yang atas dikalikan 4 ya. Kemudian yang di sini yang atasnya dikalikan 2. Terus sampai di sini dikalikan 4 ya. Kemudian ini kita dapatkan integralnya adalah sepertiga ya ini ya. Ini 1 sepertiga ini ya. Sepertiga H ya. N6 ini adalah H dikalikan dari jumlah seluruhnya ya. Ketemulah jawabannya 0,69315 seterusnya. Ini tergantung berapa angka bena yang diinginkan angka pentingnya ya. Kalau misalkan 5 angka bena berarti kita bulatkan dengan format number ya format cell ini number kita jadikan 5. nah itu menggunakan sepertiga kalau trapesium kita belajar minggu lalu bahwa trapesium itu suku awal dan akhirnya sama teman-teman ya satu yang di tengahnya dikalikan dua semua ya nah trapesium ya ini dikalikan dua ya, efeknya dikalikan dua, ini juga dikalikan dua, ini juga dikalikan dua ya. Nah, sehingga nanti persamaannya adalah h per dua dikalikan jumlah seluruhnya yang trapesium. Sehingga ketemu untuk yang trapesium 0,69412. Kalau yang titik tengah bagaimana? Nah, yang titik tengah itu kita harus mencari eh, titik yang ada di tengah-tengahnya ya. Jadi I plus tengah ya. Nah. Enggak muncul ya. Oke. Nah. Ini berarti kita perlu kotak. Kotak sendiri teman-teman ya. Jadi setengahnya berarti 0 ya. Tambahkan 0,125 dibagi 2. Ya. Sama dengan ini ya, dijumlahkan dengan yang ini dibagi dua ya. Nah, terus juga sama yang ini juga yang sebelahnya ya, nah. Oh ini belum ya, 0,125 dan 0,25 belum. Ini saya geser. Ini sama dengan ini ya, tambahkan ini dibagi dua. Jadi kita mencari x di tengah-tengahnya, teman-teman ya. Nah ini, berarti kalau dia ada sembilan data, sembilan kolom, dia butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 teman-teman ya. Yang di tengah-tengahnya. Nah, ini kemudian kita masukkan menggunakan nilai X ini ya. Jadi ini adalah X-nya, ini adalah FX-nya. FX-nya tadi 1 plus 1 per X ya. Nah, ini juga digeret. Nah, 0,84211. Nah, hasilnya juga sama teman-teman ya. 0,69266 ya, 0, sama-sama 0,69 itu kalau titik tengah. Dilihat titik tengah ya, dia x-nya titik tengahnya ya, makanya kemudian secara akurasi dia lebih akurat titik tengah. Berarti nilai sebenarnya nanti nggak jauh-jauh dari 0,692. Tapi kelemahannya dia harus tahu fungsinya teman-teman ya. Karena kalau nggak tahu fungsinya ya nggak bisa ngitung fx-nya ya. Nah titik tengah ya. Coba teman-teman juga titik tengah. Ini tuh diperoleh dari dua data dibagi dua gitu. Jadi 0,625 itu diperoleh dari 0 tambahkan 0,125 dibagi dua. Ini ada titik tengahnya ya. Satu. Ini, ini kemudian ini ada titik tengahnya dua. Ini ada titik tengahnya ada tiga, empat, lima, enam, tujuh dan 8 ya. Jadi ada delapan titik tengah teman-teman ya. Nah. Sudah ketemu belum teman-teman titik tengahnya? Betul ya. Nah itu mencari menggunakan titik tengah teman-teman ya. Nah berikutnya. Bagaimana yang tiga per delapan ini? Nah ini. Yang tiga per delapan berarti dia N-nya. 9 ya. Sama seperti tadi ya. B min A per H ya. Nah, di sini berarti ada 10 data. 10 kolom maksudnya. Kemudian kita masukkan. Nanti ketemunya adalah 0,69315. Dapat dilihat bahwa tidak berbeda jauh ya. Antara 1 per 3 dan 3 per 8. Sehingga bisa kita katakan nanti ya dari tugas ini kita tahu bahwa ordernya kemungkinan sama order antara 3 per 8 dan 1 per 3. Nah, sekarang mana yang paling mendekati itu value? Coba kita hitung secara analitik tadi. Berapa teman-teman? Integralnya adalah 1 per, berarti ini adalah, gimana kalau pakai kalkulus ini? Ini pakai len ya, atau kita pakai kalkulator matematika ya? Jadi, kita pakai kalkulator matematika, teman-teman. Ya, substitusi, Pak, substitusi boleh. Teman, ini kan bukan mata kuliah kalkulus ya. Kita pakai praktisnya saja ya. Integral kalkulator ini ya, integral dari 1 per 1 min x ya, dari ini gimana masukkan batasnya ini ya, oh ini ya, 1 sampai 0 ya, betul ya, bentuknya seperti ini ya. Plus ya nih ya, ini plus teman-teman ya. Nah ini ya, kita go. Nanti ketemu hasilnya adalah mana ini hasilnya? 0,69314 ini ya. Len 2 ya jawabannya ya. Nah ini mana yang paling mendekati teman-teman? 0,693. Nah, seper delapan dan tiga uh, per 8 ya. Yang trapesium uh, jauh, yang titik tengah juga jauh ya. Nah, dapat dilihat bahwa dari sini, oh nggak muncul ya teman-teman ya. -teman. <laughs> oke oke, sorry sorry. Berarti teman-teman nggak lihat ini tadi. Oh lihat, ini lihat ya. Ini betul ya 0 sampai 1, 1 per 1 plus x batasnya 1 sampai 0. Jawabannya ini caranya teman-temannya dibuat len ya. Ketemu 0,693147. Nah, kemudian ini dari yang paling dekat adalah yang ini ya. Nah. 0,693 kan tadi kan yang paling dekat adalah yang 1/8 dan 3/8 teman-teman. Sehingga dapat kita katakan bahwa metode Simpson ini memiliki orde yang lebih tinggi dibandingkan trapesium dan juga titik tengah. Nah, sekarang kita akan buktikan. Kok bisa? Nah, ini penurunannya ya. Tapi sebelum kita bahas penurunan galatnya, ada yang ingin teman-teman tanyakan? Bayangkan nanti teman-teman harus bisa menggunakan rumus ini dimasukkan dalam coding ya, nah itu nanti mata kuliah lain ya, bukan mata kuliah metode numerik. Pemrograman sudah belum teman-teman? Lagi-lagi ongoing ini, oke, nggak belum diminta memasukkan rumus metode numerik ya, oke. Nah ini kan teman-teman anak teknik ya, jadi harus bisa mengaplikasikan ini ke dalam bahasa pemrograman. Jadi ada macam-macam teman-teman ya, ini saya perkenalkan saja bisa pakai python ya, fortran yang paling ini jelas python ya. Yang paling apa namanya? banyak digunakan ya. Nah, ini. Nah, ini menggunakan python ya. Jadi rumusnya seperti ini nanti ya. Ini kalau yang titik tengah ya. Nah, jadi ini pemrogramannya nanti ya. Kalau yang apa namanya, newton quotes itu ada juga pemrogramannya. Nah, ini ya. Nah, ini simpson sepertiga. Nah, jadi eh, ringkas ya, teman-teman. Ya, nah. ini ya simpson sepertiga. Ya, pemrogramannya ya. Jadi, pakai uh, for ya, begin ya. Nah, pakai if, if juga ya nah ini nanti pemogramannya beda beda mata kuliah ya tapi yang penting teman-teman tahu konsepnya nah nanti ini beda lagi oke okay. oke okay. yang daring tadi ada yang mau bertanya silakan teman-teman yang daring tadi sebenarnya ada yang open mic oke okay. coba saya tanyakan uh, Mbak Putri Dema. Paham tidak Mbak? Sampai sejauh ini Mbak Putri Dema. Sudah lumayan paham Pak. Oke, lumayan paham ya. Baik. Torik katanya teman-teman ya. Katanya yang yang luring ini ya. Torik itu yang hilang di Gunung Piramid. ya Tahu nggak teman-teman? Kebetulan banget tadi pagi itu muncul di beranda YouTube saya, saya nyetel ya. Jadi tiga orang naik gunung ya, empat orang teman-teman ya. Kemudian yang satu itu kecapean, kemudian yang tiga tetap berangkat, tapi kemudian kabut datang tiba-tiba ya. Nah makanya ini pesan moralnya itu jangan pernah teman-teman ninggalin temannya. Kalau naik gunung silakan ya. Jadi saya sudah pernah naik gunung teman-teman ke Semeru ya, tapi nggak sampai puncak karena ada teman yang hipotermia. Nah, jadi memang harus apa namanya ya, jangan sampai ditinggal gitu ya. Jadi lebih baik gak ke puncak lah daripada ada temennya yang hilang ya. Itu bakalan jadi pengalaman buruk seumur hidup ya. Bayangkan teman-teman terus naik naik gunung berlima, pulang berempat ya, satu hilang ya. Kan gak seru ya. Nah, nah Torik itu hilang teman-teman ya. Hilang 14 hari kemudian dinyatakan meninggal. Nah, ditemukan mayatnya itu tersangkut di pohon. Nanti teman-teman nontonlah YouTube. Uh, saya uh, suka lihat yang hilang-hilang itu ya, karena ngajarin survival ya. Yang paling terkenal itu yang uh, tersesat di Gunung Selamat itu. Dia 40 hari teman-teman ya, tersesat. Jadi benar-benar survivalnya itu luar biasa ya. Nah, itu tadi ya. Oke, Mas Torik pernah naik gunung enggak Mas Torik? Halo? Ikut kuliah saya enggak Mas Torik ini. Jangan-jangan ke toilet atau kemana ini? Halo Mas Torik Aryan Halvani. Permisi, Pak. Saya barusan dari toilet, Pak. Oke. Okay. Enggak dengar ya cerita saya tentang Torik ya tadi ya. Syukurlah. Oke. Okay. Uh, ada pertanyaan Mas Torik terkait dengan contoh soal ini. belum mungkin pak belum ya Mau okay. ikutin lagi pak siap ini kita sampai jam berapa teman-teman sebelas -teman? sepuluh ya oke ini terakhir ya teman-teman ya galatnya ya jadi biar biar ini ya biar tuntas begitu nah ini menentukan galatnya secara prinsip sama teman-teman ya dengan menjabarkan dengan deret Taylor ya nah ini galatnya ya jadi jadi dilihat pertama dari yang satu 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 pasang ya jadi dari yang sederhana dari satuannya dulu ya di mana galatnya itu diperoleh dari integral 0 sampai 2h ya ini menggunakan dua dua kotak berarti ya nah dua kotak ini atau tiga titik ya nah 0 sampai 2h kemudian ini yang rumus Newton Coats sepertiga untuk satu pasang ini ya. Nah, kemudian kita uraikan untuk fx-nya kita kembangkan pada x0 ya dengan deret Taylor. Ini f 0 tambahkan X 0 aksen tambahkan seterusnya kemudian F1 nya kita juga kembangkan di sekitar X0 ya Nah maka F0 tambahkan seterusnya ini juga F2 nya Nah, di sini kemudian kita sudah memperoleh deret Taylor-nya. Kita masukkan, teman-teman, ke sini ya. Nah, kita masukkan. Nah, untuk sepasang pias, kemudian uraikan masing-masing di sekitar x0 sampai dengan 0. Nah, nanti ini penurunannya seperti ini, teman-teman ya. Nah. Jadi, ya ini plus minus plus minus biasa saja ya. Ini nanti saling meniadakan, teman-teman ya. Jadi yang 2 F, H F0 ini dicoret ya. Kemudian 2 H kuadrat F0 ini dicoret. Sisanya itu adalah ini ya, sisanya ya nanti ya. Nah, atau min 1/90 H pangkat 5 F0 atau turunan keempat ya dari F0. Nah, sehingga order error dari Newton code Simpson sepertiga untuk sepasang itu order 5, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat untuk trapesium itu ordernya berapa? orde error-nya. dua ya nah trapesium orde dua kalau titik tengah orde tiga ya nah kita dapat lihat ya bahwa dari contoh soal tadi yang paling mendekati adalah Simpson sepertiga karena ordernya jauh lebih tinggi teman teman ya orde lima nah semakin tinggi ordernya dia semakin baik ya erornya semakin kecil semakin akurat nah itu yang newton Code simpson sepertiga, dengan cara yang sama. Ini masih sepasang, ya, belum keseluruhan, ya, belum komposit. Jadi nanti, kalau komposit tinggal dijumlahkan, ya. Nah, jadi totalnya nanti dia memiliki order empat, teman-teman, ya. Satu tingkat lebih tinggi dibandingkan titik tengah, ya, titik tengah. ordernya order tiga. Nah, tapi tetap meskipun hanya satu, tapi ya tetap lebih akurat ya, karena empat lebih besar daripada tiga. Nah ini, jadi dapat dituliskan rumus dari rumus lengkapnya dengan galatnya ya, itu adalah h per tiga tambahkan big O ya, big O h pangkat empat, di mana ini nilainya adalah minus h pangkat 4 per 180 b min a f 4 ya turunan keempat ya Berarti F-nya itu di empat kali diturunkan begitu ya. Nah, itu pada Simpson sepertiga. Bagaimana pada tiga per delapan? Nah, pada tiga per delapan sama ya di dijabarkan dengan deret Taylor. Nah, kalau dia hanya satu satuan ya, di mana nol sampai tiga H kan kalau tiga per delapan ini butuh tiga strip ya. Nah, makanya dia sampai tiga H. Nah, itu ordernya order lima teman-teman ya. Namun kalau dijabarkan keseluruhan, nah ini dijumlahkan ya, nanti dia ordernya udah 4. Jadi sama-sama teman-teman ya, sama-sama order 4. Cuman kan tadi bedanya ya. Kalau Simpson 3/8 ini untuk n yang ganjil 3/8 ya. Kalau yang sepertiga itu n-nya genap. Nah. Begini teman-teman. Ini kan tadi Simpson Simpson sepertiga itu orde 2 polinomialnya ya. Kemudian Simpson 3 per 8 orde 3. Bagaimana orde 4, orde 5 dan seterusnya? Nah, itu di luar cakupan materi ini. Nah. Tapi ada yang uh, boleh tadi teman-teman ya. Nah, ini saya tampilkan saja yang boleh rumusnya ya. Bol ya. Newton Cotes tapi saya tidak mengkaji yang boleh metode boleh itu apakah dia pada orde 3 teman-teman ya. Nah ini ya. Nah ini harusnya iya ya ini n-nya ini ini 1 ya orde 1, orde 2, orde 3, orde 4 ya kalau boleh ini. 2h per 5 7f0 nah dia ordernya adalah orde 7. Ini satu-satuan teman-teman ya. Ingat ini belum kompositnya ya. Nah biasanya kompositnya itu kurang 1 ya, berkurang 1. Jadi kalau secara keseluruhan yang boleh ini atau di beberapa buku itu bode ya. Karena yang nulis itu kepleset typo teman-teman ya dan akhirnya kepakai terus gitu ya. Nah, jadi buku buku awalnya itu Abra Abramovich Stegun ini dia tidak menuliskan boleh tapi bode teman-teman. Karena O dan L itu kayaknya D ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya. O dan L ini kayaknya D ya. Nah, sehingga ada dua dua apa namanya? dua penyebutan boleh dan bode tapi yang benar sebenarnya bode uh, boleh teman-teman ya nah ini tambah panjang lagi yang rumusnya ya 7 f nol tiga dua dua belas ya nah, kita pelajari yang ini saja teman-teman ya nah ini oke ini uh, pada pertemuan minggu ini untuk integralnya minggu depan kita akan belajar bagaimana kalau kita H-nya uh, nggak sama hanya nggak sama atau malah enggak ada tabelnya sama sekali, hanya persamaan saja. Nah, itu menggunakan metode kuadratur Gauss, teman-teman ya. Yang akan kita pelajari minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena waktunya juga sudah habis. Mohon maaf ini saya eh, molok 10 menit berarti ya. Ada pertanyaan? Halo, Sebelum saya tutup? Halo, Pak. Silakan. Materi di share gimana, ya, Pak? Materinya? Di Elo nanti saya share elok berserta videonya ini ya. Oke pak. Oke. Okay. Ini uh, diajarin di mana-mana teman-teman metode numerik ya. Kalau teman-teman ikut kuliahnya MIT itu juga belajar ini ya. Nah jadi ini bekal yang baik bagi teman-teman ya. Uh, terutama yang ingin berkarir di dunia programming. Nah metode-metode ini harus teman-teman tahu ya. Apalagi kan kalau teman-teman bikin game itu kan sebisa mungkin serialistis mungkin ya. Nah itu nanti kayaknya bikin game itu ini ya, nggak ada fisikanya, tapi sebenarnya fisikanya banyak teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikut MBKM, kemudian magang di perusahaan game. Itu apa namanya kemarin ya? Saya ikut ada perusahaan game, itu seru teman-teman ya. Jadi bikin game ya, tapi programming ya, murni pure programming. Agate kalau tidak salah nama perusahaannya ya. Nah ini Agate Studio. Ini ada di teman-teman Nah, ini Indonesian Game Developer. Nah, nanti teman-teman MBKM ya bisa daftar di Agate. Jadi, jadi nanti selama MBKM ya bikin game teman-teman ya. Dan prospek game itu luar biasa besar ya. Lihat teman-teman hadiahnya Mobile Legend ya, berapa miliar ya pemenangnya itu ya. Nah, miliaran ya, Dota juga ya miliaran ya. Karena memang apa namanya prospeknya cerah ya. Oke, okay. karena teman-teman mungkin uh, sudah kesulitan ya kalau jadi pemainnya, jadi mending pembuatnya aja ya. Nah, oke okay, kalau tidak ada pertanyaan, uh, saya cukupkan. Kita jumpa lagi minggu depan uh, luring lagi ya. Kita coba luring lagi. Ya, oke. Okay. Uh, silakan nanti daftar lagi ya, karena daftarnya per minggu ya. Oke, okay, saya tutup. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi um, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, enggak usah sih tadi sebenarnya. Oh iya, yang belum absen udah semua ya? Nah, Saya belum, absen. Saya belum absen, Pak. Oh iya iya, sebentar ini nih. Ini nih. Ini, ini Ini ada 10 yang enggak log out ini kayaknya ketiduran mungkin ya. Terima kasih, Pak. Oke, oke, sebentar. Di restart nggak bisa. di rest eh oke oke melisa ini ya oke okay. ya yeah. barcode-nya <laughs> torik ini masih ke toilet kayaknya ah <laughs> uh, halo <laughs> Enggak, Pak. Saya melihat absen saya, Pak. Oh, ternyata udah ada. Oh.